네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파. Crystal, mana aja? Kayaknya tadi ke toilet deh, soalnya kayak buru-buru banget gitu. Crystal! Kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang. Tapi aku gak bisa, Ma. Devan baik banget sama aku. Dia selalu nenangin aku di saat aku lagi sedih, Ma. Di saat semua orang ngejauhin aku, cuma dia satu-satunya orang yang ngerti aku. Tapi kamu gak bisa sama dia, Chris. Kamu harus sadar itu. Kenapa dunia ini gak adil sama aku? Chris, Jack. Angkat, Chris. Enggak, Je. Je, kenapa hidup ini enggak adil? Kenapa harus dia? Kenapa harus dia, ayah kandung aku? Je, apa ini semua karma buat gue? Karena gue pernah nyakitin lo dulu. Chris, jangan nyalain diri lo sendiri ya. Ini semua udah takdir. Gue tahu ini berat banget buat lo. Tapi lo harus bertahan ya. Sekarang, lebih baik lo omongin baik-baik sama Devan. Dari tadi siang semenjak lo pergi, dia benar-benar kebingungan nyari lo, Chris.
Dia juga nelponin gue terus. Sekarang dia pasti lagi bingung banget sama apa yang terjadi. Cek, gue mohon sama lo, please, lo rahasiain ini dari Devan ya. Gue gak mau dia tahu kalau ternyata bokapnya dia itu ayah kandung gue. Tapi Chris, Devan harus tahu. Karena gimana pun juga, lo sama dia? Enggak, gue gak mungkin terima orang yang gue cintai sebagai kakak gue. Itu semua bakal lebih nyakitin buat gue, Je. Lebih baik gue sama dia gak usah kenal lagi. Biarin semuanya jadi asing. Anjir, ternyata di sekolah ini nyimpen harta karun. Oh my god, ganteng banget. Namanya Ziko Mahendra, anak kelas 11. Dia tuh anak dari donatur terbesar di sekolah ini, pewaris dari Mahendra Group. Dia salah satu cowok populer di sekolah ini. Atlet renang, jago basket, semua diborong sama dia. Anjir. Tapi jangan coba-coba deketin dia. Mau seberapapun usaha lo gak akan berhasil. Lo lihat cewek yang di dalam mobil, itu pawangnya. Kita gak bakal bisa nyayangin dia. Dia salah satu cewek populer di sekolah ini. Cantik, smart, berbakat. Dia juga anak konglomerat di kota ini. Mundur teratur deh gue. Ciko, lo ngapain sih? Tepe-tepe sama adek kelas. Apa sih, Je? Orang lagi benerin rambut sama baju aja dibilang tepe-tepe. Ini pintu gak mau dibukain nih. Ya bentar dulu sayang, sabar kek. Gak usah, gue bisa sendiri. Lain kali gak usah jemput gue sekalian. Biar gue berangkat sendiri, bye. Ngambek, kayak gitu aja ngambek. Dasar cewek, perkara bukain pintu mobil aja bisa jadi masalah besar. Habis ini lo bakal lebih mangap lagi. Lo lihat di situ. Oh my god, anjir gue tremor liatnya. Ini mah gue disuruh milih sambil merem juga agak rugi gue. Satu aja buat gue boleh gak sih? Gak akan bisa. Kenapa? Lo lihat aja ntar. Good morning everybody. Cantik gak sih gue pakai seragam ini? Lo mah pakai apa aja cantik, Je. Oh ya? Terima kasih atas pujiannya. Centil banget, bukan cewek gue sumpah. Lo ingat gak sih waktu kita kecil pernah bikin baju dari koran bekas? Tapi lo tetap cantik pakai itu. Iya, gue inget. Terus habis itu kita main fashion showan gitu kan. Seru banget, gila. Kenapa diem? Terusin aja ceritanya. Anggap aja gue gak ada di sini. Santai bro. Hai hai, pasti kalian lagi ngomongin gue ya? Iya kan? Merasa artis loh. Ya terus kenapa pas gue datang pada diem? Biasanya kan gitu. Ngaku aja deh. Emang ya kristal yang cantik jelita tiada tara sepanjang masa wela-wela ini selalu jadi buah bibir? Seenggaknya dia masih pakai topi pemberian dari gue. Mereka semua pawangnya. Gue juga gak tahu mantra apa yang mereka pakai sampai cowok-cowok itu gak bisa disentuh sama sekali. Cuma mereka yang bisa ngendaliin. Lo lihat kakak kelas yang ada di sana. Cewek-cewek itu dari dulu obses banget sama mereka. Tapi gak ada satupun dari mereka yang bisa berhasil dapetin satu dari cowok-cowok itu. Oh ya, lo jangan cari perkara sama mereka deh. Mereka itu terkenal sombong, arogan, dan mau ngelakuin apa aja untuk dapetin apa yang mereka mau. Jadi sekarang Ziko ke sekolah bawa mobil. Makin keren aja dong. Hih, kapan ya gue pulang pergi sama Ziko? Jeva mulu gak bosen apa? Sekali-sekali sama gue kek. Lo bilang lah sama bokap lo yang capsek itu biar Ziko disuruh pulang pergi sama lo. Bagus juga ide lo. Tapi Zikonya gak mungkin mau sih. Ziko, mengapa kau begitu acuh padaku? Padahal aku sangat menginginkanmu. Semua cintaku hanya untukmu. Seluruh hidup dan matiku hanya ada kamu. Kalau gak percaya, belalah dadaku. Mulai. Ya pantas aja kan Ziko gak mau. Orang kelakuannya aja begitu. Pi,
Aku masuk dulu ya. Belajar yang benar ya, Nak. Oh ya, besok-besok kamu bareng kakakmu aja ya. Kan sekalian, biar gak repot papa antar jemput. Eh, gak mau, Pi. Kasihku kan pulang pergi sama Kak Jeva. Gak mau aku jadi nyamuk. Nanti papa yang ngomong sama kakak. Ih, papi jangan. Nanti aku yang dimarahin. Enggak, udah sana masuk. Dah, papi. Itu mereka. Katin dulu yuk, gue lapar nih. Heh, ngapain lo ngeliatin mereka? Lah, terserah kita dong. Kok lo ngatur? Kalian pasti ngiler ya liat cowok-cowok itu. Gue peringetin ya sama kalian. Jangan pernah mimpi bisa deketin satupun dari mereka. Mending pungut lagi deh air liur lo yang jatuh itu. Sayang, mubazir. Heh, emangnya lo siapa? Su banget lo jadi cewek. Sama-sama anak baru aja belagu. Udah. Oh, kalian belum tahu gue ya? Kenalin, gue itu... Bye! Kakak, lo kalau nggak rusuh merasa rugi apa? Ih, siapa yang rusuh sih? Aku kan mau peringatin mereka, Kak, biar nggak centil sama kalian. Dia adeknya Kak Ziko. Cewek manja, centil, angkuh, dan sedikit arogan. Lebih baik nggak usah berurusan sama dia deh. Sedikit lo bikin masalah sama dia, dia bakal ngerengek sama bokapnya buat ngancurin lo. Kenapa diem terus? Biasa aja tuh. Kayaknya yang harus marah tuh gue deh, kenapa jadi dia? Ah. Enggak. Mau gue suapin pakai tangan apa pakai mulut? Apa sih lo jijik, iu. Mudah sana-sana. Mending lo tepe-tepe sama adek kelas. Males gue sama orang caper, so ganteng. Ya emang sih kok ganteng kali, Jek. Gimana sih lo? Ya udah buat lo aja, Kris. Hah? Yakin nih buat gue? Gak nolak gue, Jay, sumpah. Ya udah, Ziko suapin gue aja kalau Jepang gak mau. Bombastic side eye. Ah, Kris. Kak. Jay. Gue lagi motoin makanan. Sorry ya kalau mengganggu kakak-kakak sekalian. Biasalah buat snapgram. Oh my god, akhirnya kita sekelas. Sumpah gue seneng banget. Jadi gue gak sendirian lagi deh. Eh, kalian sadar gak sih? Akhir-akhir ini tuh Devan sama Crystal kayak gak pernah barengan lagi deh. Gue perhatiin si Ale Crystal tuh kayak menghindar gitu dari si Devan. Bagus dong. Ini kesempatan buat lo, Kat. Lo harus lebih ekspresif nunjukin love language lo ke Devan. Bangun lo. Ini meja gue. Maaf ya, Kak, tapi kita duluan duduk di sini. Sedangkan Kakak kan baru datang. Gue bilang bangun ya bangun. Ini meja gue sama teman-teman gue. Ada kelas gue usah bertingkah deh. Emang kenapa kalau kita ada kelas? Hah? Ada tulisannya di sini kalau meja ini punya lo. Berani lo sama gue, hah? Heh. Lo denger ya. Gue ini anak capsek. Kalau gue bilang bangun ya lo harus bangun. Terserah gue lah mau duduk di mana. Duduk di kepala lo juga boleh kalau gue mau. Hah, jangan kurang ajar lo ya. Emang kalau lo anak MC kenapa? Terus dia lagi, dia lagi. Bahkan kalau lo anak presiden sekalipun gak ada haknya duduk di kepala gue. Anjir, berani banget lo ngebentak gue kayak gitu. Cari mati lo. Fans lo nah. Apa sih, Je? Gue tahu lo siapa. Lo tuh bisa sekolah di sini karena beasiswa kan? Orang tua lo mana mampu bayarin lo? Orang miskin dari kalangan rendah berani-beraninya melototin mata depan gue. Orang tua gue emang miskin, tapi seenggaknya mereka ngajarin gue tentang etika. Gak kayak lo, percuma bapak lo kaya. Tapi kayak gini ya cara orang tua lo yang capsek itu ngajarin lo. Hei, ada yang berantem gue. Siapa? Woi, ada berantem. Ayo, gue. Siapa? Yuk. Kan gue bilang juga apa, cari mati tuh orang.
Itu peringatan kecil buat lo, supaya lo gak sembarangan ngomong lagi dan bikin macan di dalam diri gue bangun dari tidurnya. Lo udah ngancurin mood gue hari ini. Sekarang gue kasih lo pilihan. Lo mau minta maaf, berlutut di depan gue, atau lo mau beasiswa lo itu dicabut, hah? Gue rasa lo tahu pilihan terbaik yang harus lo lakuin. Ngomong, ayo. Gue berarti kalau seandainya bokap gue yang punya sekolah ini, gue boleh dong boker di muka lo. Mimpi lo ketinggian, Shay. Ini bukan urusan lo ya, Jevanya. Minggir lo. Lo mau gue bikin berlutut di depan gue juga? Gak usah caper deh di depan adik kelas. Coba aja. Bangun lo. Gak usah takut sama manusia rendahan kayak mereka. Mereka ini bukan apa-apa. Apa yang lo takutin dari mereka? Bahkan kalau lo tanya 25 kuadrat aja mereka gak tahu. Jadi gak ada yang perlu lo takutin. Heh, gak usah sok pinter lo ya, Je. Kan Jeva emang pinter, Kim. Waktu itu aja dia menang lomba cerdas cermat, sedangkan lo yang kalah. Anjir, lo mending diem deh, Cel, daripada malu-maluin gue. Kim, lo nggak mau kan semua orang di sini tahu kalau lo sekolah di sini tuh nggak bayar, cuma karena bokap lo kepala sekolah di sini. Bahkan cewek yang udah lo rendahin ini lebih baik daripada lo. Masih mending lo dia sekolah di sini tuh karena beasiswa, bukan karena ngandelin kekuasaan orang tua. Kalian semua yang ada di sini, dengerin baik-baik. Kalian bisa lihat contoh manusia yang cuma ngandelin privilege orang tua tapi otaknya nol. Sekolah di sini tuh tempat cari ilmu, tempat berkompetisi dalam hal kebaikan, tempat bersosialisasi, bukan untuk pamer kekuasaan. Siapapun di sini yang mengalami bullying, kalian jangan diem aja, segera lapor BK. Sekolah kita punya perlindungan untuk hal itu, jadi jangan takut. Apalagi sama manusia arogan tapi kemampuannya nihil. Sekolah ini dikenal dengan sekolah elit. Sayang banget kan kalau nyimpen sampah kayak gini. Anjir. Anjay, kakel cantik. Berani pula. Idaman banget, cok. Eh, itu punya gue. Gue tandain lo ya. Ngerasain lo, Kim. Malu kan lo. Heh, pada kemana itu? Kok bubar? Ini makanya belum pada bayar tahu. Gimana ini? Udah buta, sayang, bar semuanya. Ibu tenang aja. Udah ganteng, baik banget lagi. Huh? Awas lo ya, Jek. Kali ini lo boleh permaluin gue. Tunggu aja gue beraksi. Gue bikin reputasi lo hancur sekota Sakura. Lihat aja. Gue gak akan tinggal diam. Kak, makasih ya udah bantuin aku. Iya, sama-sama. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Kak. Gak usah terlalu dipikirin ya. Mereka emang suka cari gara-gara. Kalau kamu digituin lagi, lapor aja ke BK. Baik, Kak. Just stay with me. I need you to stay with me. 빛나는 아름다운 기억 그 속에 너를 그리곤 해. 상패 가빠 너무 익사 구워 가기니 크리스. Eh, lo ngapain matiin cewek gue? Lo ngapa sih bro, sensi amat? Gak bakal gue ambil cewek lo, kecuali kalau dia mau sama gue. Wah, kacau sih lo, teman makan teman. Makanya jangan lo sia-siain.
Kalau nanti lo udah gak sanggup jagain dia, kasih tahu gue ya bro, biar gue yang gantiin. Bangun bro, bangun. Mimpi lo kelamaan. Ini kelas kenapa vibe-nya horror banget sih? Gak ada warna lain apa dari hitam? Ha-ah, gelap kayak kisah cinta lo. Heh. Cocok gak sih sama gue? Bagus kok, Je. Gak berasa ya udah kelas 11 aja. Setelah melewati beberapa puluh episode, naik kelas juga gue akhirnya. Tahu tuh kalau Mira kelamaan gue di kelas 10. Capek banget gue. Yang jelas, hidup gue sedikit tenang karena gue gak harus sekelas sama trio cabe-cabean. Seenggaknya gue gak harus liat muka si ketek dan alis seluruhnya selipi si kiwir-kiwir tiap menit. Chris. Bangku lo di situ ya, Je? Yaudah deh, gue di... Ngapain lo bawa gue ke sini? Itu topi dari gue masih pakai aja. Kenapa? Nggak ikhlas? Yaudah nih, gue balikin. Jangan. Topi ini cuma lo yang bisa pakai. Itu gue buat khusus sesuai lingkar kepala lo. Udah deh, kalau cuma mau ngomongin topi sama lingkar kepala, lo cuma buang-buang waktu gue, gak penting, bye. Chris. Apa lagi sih? Chris, sampai kapan lo mau menghindar dari gue? Ini udah 3 bulan semenjak terakhir kita ngobrol, ada apa sebenarnya? Please kasih tahu gue salah gue apa? Apa karena sikap nyokap gue makanya lo berubah dan jauhin gue? Atau lo bosan sama gue? Ngomong. Jangan asingin gue seolah-olah kita enggak saling kenal. Iya, gue bosan sama lo. Gue mau cari cowok yang lebih ganteng dan kaya dari lo. Kenapa? Soalnya lo tuh enggak peka. Lo tuh ngeselin, puas? Enggak, gue tahu lo pasti punya alasan lain. Kalau gue bilang gue bosan sama lo, ya udah terima aja. Chris, please, jujur sama gue. Mulut lo bisa bohong, tapi mata lo enggak. Gue tahu ada sesuatu yang lo sembunyiin dari gue. Sorry Van, gak ada yang perlu diomongin. Tapi lebih baik sekarang kita biasa aja ya. Kayak dulu sebelum gue jadi siapa-siapanya lo. Ya, anggap aja waktu kita bareng-bareng itu gue cuman hilaf. Anggap aja itu semua Fata Morgana. Cuma ilusi. Dan gak nyata. Ya tapi kenapa, Chris? Lo kasih tahu gue. Gue gak ngerti sebenarnya apa yang terjadi sama lo. Lo tahu gak sih gue hampir gila mikirin lo, Chris? Gue kangen banget sama lo. Gue kangen cerewetnya lo. Gue kangen mulut judes lo. Gak apa-apa deh lo marah-marah aja tuh sama gue kayak biasanya. Gak apa-apa. Gue lebih baik dengerin semua marah-marah lo yang gak jelas itu daripada lo diemin gue terus kayak gini. Chris, gue sayang banget sama lo. Dan sampai kapanpun perasaan itu gak akan pernah berubah. Mau sebesar apapun usaha lo ngejauhin gue gak akan pernah bisa lupain lo, Chris. Van, kita gak mungkin bisa sama-sama. Lo dan gue kayak kutub utara magnet. Gak akan pernah bisa bersatu sampai kapanpun. Gak bisa, gue gak bisa. Chris, kasih gue alasan yang jelas. Maafin gue, Van. Apa yang semuanya lo sembunyiin dari gue? Terima kasih.